antara April 2021 sampai Januari 27 2022. Jadi skema mereka ini menawarkan investasi. Investasi dengan robot trading yang memberikan iming-iming kapan saja depositonya dapat diambil seketika, kapan penarikan, kapan saja tanpa dikawal. Jadi mereka ini melihat dari postingan Instagram, ada story dari, ada bahkan dari marketplace juga ada, bahkan dari endorse arts juga banyak. Dari pemain bola juga banyak. Siapa Bang? Siapa Bang? Salah satunya itu ya, Ivan Gunawan. Banyak sekali dari korban-korban yang mengalami teman-teman kami mungkin yang tidak bunuh diri, berjiwa, bahkan sampai ke sekolah, rumah tangga berantakan, ya, akibat dari yang satu yang menghubungkan diri pasti lain, tapi mengalami keterlambatan. Dan mereka sedang menghitung pendapatan mereka siapa yang paling tertinggi. Di sini disebutin 22,5 miliar per satu pemimpin, per satu founder. Co-founder. Semingguan terakhir, tiba-tiba si Pak TA ini pergi ke Doki diam-diam. Tapi untungnya ketahuan sama karena member DNA ini sangat banyak ya. Kurang lebih katanya account-nya itu berjumlah 200 ribu orang. Semua pengurus manajemennya mengatakan ini legal dengan bukti-bukti memposting izin-izinnya. Jadi kami sebagai member tentu saja dengan situasi yang pada saat itu kita percaya gitu.